Ini burung apa sih ini? Enggak, ini ganggang bayam. Ganggang bayam. Berapa ini? Ini 250 pasang. Otter mau berbelakang ya, Mbak. Oh, sepasang. Oke. Otter. Coba kita. Lucu kan ini dia. Iya nih. Iya. Hakinya lucu kok kalau. Berapa? Berapa? 600. Bayam-bayam. Ini iguana juga nih. 600 katanya. Ini kenapa dia lagi meper-meperin badannya sih? Berapa ini? Berapa, Bang? Itu 1.700. Tuh, 1.700. Guys, namanya otter ini ya. Berang-berang. Berang apa ini? Enggak. Oh, pleci. Ada tukangnya. Ini kalau beli masih anak bukan sih? Iya. Bentar jadinya hijau ya? Jadi ini bos. Dari tadi. Ini gak cuma burung aja sih, ini ayam. Kayak tadi tuh aku tuh ini apa dah? Ini apa? Ayam. Berapa ini? Pasang 300. Ini anakan kan masih lucu banget. Ya. Lucu. Berapa ini parkir sepasang? Sepasang 100.000. 100.000. Boleh kurang lagi ya? Boleh enggak? Malu. Ya kalau ibu-ibu gitu enggak jauh-jauh dari nawar. Ini sama kan parkir juga? Nah, ini sama harganya? Sama. Beli apa, Bang? Mentet. Mentet berapa? Satu doang. Harganya? 70. 70. Abang dari mana, Bang? Dari Pasar Minggu. Oke. Sehat terus burungnya ya. Ini tentet nih. Ini gue tau ini tentet. Itu burung apa, Pak? Kenari. Kenari, berapa? Iya, kenari 140.000. Satu atau sepasang? Satu. Satu. Dari mana, Bapak? Saya, dari Depok. Dari Depok, jauh. Iya. Sering kesini ya, Pak? Sering. Mantap, Pak. Sehat terus burungnya ya, Pak. Amin. Cariin sepasang. Ya. Mau sepasang. Boleh, mau ya, sepasang. Cariin sepasang. Iya. Ya. Yang spermanya masih bagus, siap. Yang subur, yang bisa cepat bertelur, nah, yang udah dewasa, yang pengen kawin terus. Pokoknya gitu, burungnya ya. Terima kasih banyak, biar sehat alafiat. Ya, amin. Ya. Biar banyak duitnya. Amin. ini toko namanya, ngomong-ngomong ini toko apa sih namanya? Apa, Mbak? Nama tokonya? Itu, toko
Putra Kenari. Putra Kenari. Nah, jadi kalian kalau mau ke daerah Pramuka, ini juga banyak juga macamnya nih di toko kenari nih. Berapa per kutut? Per kutut 25 murah. 25. 25. Ya. Yang kalau itu berapa nih ini? Mana? Karena itu kena 125. 125. Heeh, bisa kurang. Tadi mau ngukur berapa? Cuman ini tinggal yang kurang bagus loh, Mas. Ini. Mau ngomong apa adanya, kalau kurang bagus mah kurang bagus. Oh, mantep nih sebagainya. Oh, dicocok-cocokin dulu ya, dijodohkan ini ceritanya. Ini juga betina ya. Cuman ini muda, kalau ini kan pasang umuran. Oh gitu. Kalau apa ini terlalu besar? Apa pak? Biru ya atau? Apa? Tadi ada biru ya? Kalah atau shop ini agak muda nih. Oh muda. Warnanya mana? Ini udah bagus sih. Emang nggak bisa? Kalau iya, nggak apa-apa. Bilan mah nggak apa-apa. Semakin banyak betina malah bagus. Itu warnanya kan lebih. Nah, lebih kuning kan? Kalau ini kan agak ke hijau-hijauan. Yang mana pak? Ada merah. Di mana tuh? Yang pasangannya pengen yang mana? Pasangannya kuning ya? Ini sama ini bagus apa sama ini? Kali ini yang milihin saya tadi. Kalau ini masih terserah jenengan. Punya tiga, punya dua, lakinya satu. Nah, gitu gak apa-apa. Jadi ceplok ternaknya. Ya, kurang 100. Oh, dia poligami juga. Poligami juga. Poligami juga. Mas, mau SRDC satu? Iya, pilihin SRDC satu. Siap. Apa pak? 150 udah. Ini belum per total ya? Belum. Tapi gampang. Gampang, asal kalau ada purmalau apa leopard kasih purmalau sama leopard. Campur gitu ya? Roto. Hah? Roto mau. Roto mau malah seneng jangkrik, roto malah bagus dia. Ini yang bagus ini itu kan? Haa, SRTC Orim Bali ini. Harganya pun murah, meriah. Kalau menurut saya, bagusan ini. Nah, yang tengah. Dilihat dari bodi, asli jantan. Dilihat dari bodi, dari kertakannya. Ini kemurah ya? Haa. Sulingan. Kalau aku lebih senang ini ketimbang ini. Kalau lain-lain. Menang, cuman kalau yang lain kan menang bulu. Kalau ini bulunya emang nggak lengkap, tapi untuk masa depan cerah ini. Udah ketawa nih, kayak nggak dukun loh. Bakal tumbuh. Apa? Bakal tumbuh. Oh, kalau masalah bulu mah pasti numbuh. Kecuali ada yang cacat, nah itu nggak bakal bisa balik. Kalau bulu gampang deh. Kalau bulu mah gampang. Itu kalau emang yakin itu siap aja. Berapa itu? Murah, 150 bisa kurang. 150 bisa kurang jadi 50.000. Tadi berapa? Tadi berapa? Kayak ini ya, kayak roti ya. Iya. Mulus. Dan si Mas ini nyerijurnya kasih tahu guru yang bagus dan kurang bagus. Enaknya di sini. Oh, ini satu lagi. Satu lagi. Oke. Satu tanya om saya tuh. Mama. Kemana burungnya? Bagus, cuman ekornya doang enggak ada, Pak. Gimana itu kalau masalah patah apa buntut? Patah apa gimana? Itu kan nangkapnya pakai cabut jaring. Jadi gitu, kena jaring gitu, Pak. Enggak masalah bakalan tumbuh. Gua cuman ini bagus ini. Deh. Yang mana? Ini yang atas. Yang atas ya? Bang, gua percaya sama lu yang mana? Kalau menurut saya sih yang atas ini. Udah gua yakin mau ambil. Nah, yang atas ini, Pak. Ya kita mau, Mang. Ya bukan maksudnya kadang-kadang transaksinya begitu.
beli yang kedua. Masih SRDC dari Bali langsung. SRDC. Tapi buntutnya patah gimana, Bang? Bukan patah atau copot? Copot, udah copot semua ini. Bukan patah kan? Bukan. Kalau patah nanti saya biarin. Heeh. Kalau patah kan masih muda nanti. Oke, monggo. Hah? Ini kita hari ketemu. Pasang ini ya, iya. Pasang. Oke, nih, terima kasih Mas. Makasih banyak Mbak, makasih banyak ya, Mas. Jangan makin ramai ya tokonya ya. Amin. Jadi kalau saya kesini lagi bisa lebih. Wah, terkenal lu ntar. Harganya bisa lebih. Makasih Lon. Ya, terima kasih, terima kasih. Panjang umur burungnya. Nanti ya. Udah. Aduh. Nggak tahu nih mau kemana nih. Apa kita mau lihat lagi atau kita lihat-lihat lagi. Benernya jenis burungnya tuh banyak, tapi lebih dominan ke burung lovebird, parakeet, pentet. Mungkin kenapa jenis-jenis burung yang tadi gue sebut tuh lebih banyak di stok karena banyak orang lebih nyari burung-burung kayak gini. Dan parkir itu harganya berkisaran 100-150 dari 75 sampai 150-an lah yang lebih seperti yang tadi gue beli. Nah ini lucu nih, ini apa sih ini? Ini berapa nih? Ayo kita pasang. Berapa? Aslinya 50. Apa nanti? Oke, perjalanan hari ini di pasar burung pramuka kita akhirin dulu. Nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya lagi. Gua akan datangi toko-toko mana yang kira-kira yang rekomend banget buat kalian datangin. Terima kasih banyak, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube keluarga Zam Zam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.